Nawati. Ini kan mohon maaf program Tali Kasih dari Mudar TV. Nah, kebetulan saya pengen apa ya? Ingin tahu kondisi rumah yang Ibu tempati. Iya. Boleh? Boleh. Boleh. Monggo kalau memang diperbolehkan oleh Ibu Nawati, saya minta antar Ibu Nawati untuk mengantarkan saya. Pengen tahu kondisi rumahnya. Nah, pemirsa, saya pengen tahu kondisi rumahnya Ibu Nawati yang Ibu Nawati tempati selama 26 tahun dulu semenjak masih ada suami sampai sekarang ditinggal selama 1 tahun sudah ditinggal oleh sang suami. Ya, mudah-mudahan Bapak almarhum, siapa namanya Bu? Pak Rusmai. Pak Rusmai, mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa taala ditempatkan di surganya yang baik. Amin. Dan segala kesalahannya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bu, mohon maaf, ini kamar nggih? Kamarnya siapa ini? Saya. Kamarnya sampean, Bu, masyaallah. Nah, pemirsa, di ruangan ini ada kamar dan ternyata kamarnya sangat bersih, pemirsa. Masya Allah. Ini walaupun ibu bisa. Mungkin sini bu, sini bu. Awas, awas. Nah, pemirsa, ini tempat kamar saya tidur sendirian sama cucu. Sama cucu. Nah, di sini ada tempat tidurnya Ibu Nawati dan bisa dilihat sendiri pemirsa. Ini apa? Dinding-dinding penghalang, maksudnya masih terbuat dari apa ini namanya itu Bu ya? Bambu. Dari bambu. Bu, ini mohon maaf ini. Di atas ini kayaknya enggak ada apa ini. Kalau kata orang peannya ini. Tidak. Kalau seandainya pas hujan ya, gimana sampean? Bocor. Ini? Bocor. Bocor. Bocor tadi malam bocor. Tadi malam hujan deras. Iya, ini gimana nih? Bocor. Bocor. Terus di sana juga banyak bocor. Masya Allah. Ya, mudah-mudahan Ibu nanti diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala yang Amin. Tidak disangka-sangka. Siapa tahu ya, Bu ya. Yang penting banyak memohon kepada Allah nggih, Bu ya. Amin. Ya. Nanti siapa tahu nanti dapat rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Bisa beli tanah sendiri, Amin. Bisa bangun rumah sendiri nggih. Nah, selain apa di kamar ini ada tempat lagi, Bu? Nggih, sebelah. Kalau misalnya kok ada kamar lagi ini? Iya. Hah? Itu. Ya, kamarnya siapa, Bu? Ya, tempatnya baju-baju. Tempatnya baju-baju. Oh, Masya Allah. Nah. Nah. Nah, di sini juga ada kamar, tapi kamar ini kayaknya bocor. Tidak. Ini sebetulnya dipakai yang gitu, Bu ya? Tidak dipakai. Dipakai, tapi kan bocor sehingga ditutupi seperti ini. Iya. Bisa bisa lihat ke sini, bisa. Nah, ini. Ini maksudnya seperti ini, ditutupi seperti ini, tujuannya biar ketika hujan tidak banyak air yang jatuh ke sini ya Bu ya. Daripada apa gulung-gulung terus capek ya mungkin ya. Mendingan dikasih seperti ini. Iya, basah lebih semua. Basah ya Bu ya. Tadi malam gimana ini kondisinya? Ya ini bocor sudah di apa airnya ditutup. Sudah dibubar. Masyaallah. Ini kamar ya Bu ya. Kamar. Tapi masih belum ditempati. Ya, ditempati belum, apa? Belum cuma buat tempat buat tempat baju, baju gitu. Gitu ya. Baik gitu ya. Kalau masak Bu di sebelah mana? Di belakang. Di kalau masak di Tawon. Belakang. Iya di dapur. Wah, masyaallah ini ada HP. Aduh. Nah, pemirsa, barusan kita lihat ada dua kamar yang di mana dua kamar tersebut sama-sama tidak ada atapnya sehingga ketika hujan seperti tadi malam banyak air atau kotoran-kotoran dari atas genting itu yang berjatuhan di atas tempat tidurnya misal. Nah, di sini ada dapur. Dapur. Ini dapur. Nah, ini bukan dapur nih. Bukan. Bukan dapur. Oh, ini ada ruangan. Nah. Kalau masaknya di mana, Bu? Nah, ini ya. Iya. Oke. Okay. Jadi pemirsa, Ibu Nawati kalau masak di sini, nggih.
Iya, dimasak di. Ngomong-ngomong, ini sudah masak, Bu? Sudah. Habis sudah mas nasinya. Ya, ada mas. Ada. Ini tadi masak apa ini? Cuma tahu. Tahu. Sama sambal kecap. Untuk perabotan-perabotan rumah tangganya semuanya cuma ini ya, Bu ya. Iya. Gak ada yang lain ya. Iya. Nah, ini kan tempatnya agak apa? Lemah. Iya, enggak maksudnya kan rendah gitu ya. Iya. Misalnya ada hujan ini kebiasaan masuk banjir dua kali inilah. Masuk ke sini. Iya dulu banjirannya. Masya Allah. Nah. Ya mau dibangun sampai besar-besar gimana wong bukan tanahnya sendiri ya, Bu ya. Ya nanti siapa tahu diberikan rezeki oleh Allah bisa Amin. Beli tanah lagi. Amin. Ya, monggo. Ya, Ibu Nawati, ini kan mohon maaf, ini barusan kita sudah banyak apa namanya bincang-bincang sama Ibu Nawati sesuai dengan apa yang kami janjikan kepada sampean bahwa maksud dan tujuan kami datang ke sini dari Muncar TV yang pertama yaitu niat silaturahim dan yang kedua kami ditugaskan untuk menyampaikan suatu membawa suatu kepada panjenengan untuk kami berikan kepada panjenengan ini bisa. Ini Bu Nawati dan apa namanya bingkisan dari Muncar TV. Ya, terima kasih. Muncar TV ini ada beras, ada gula, ada minyak. Pokoknya Bu Nawati insya Allah untuk kalau cuma dimakan sendiri satu bulan tidak usah belanja lah. Atau masih ada kayak gini. Iya. Ya, gimana perasaannya? Senang atau gimana? Iya, alhamdulillah. Senang. Terima kasih. Nah, dan selanjutnya ini juga ada Bu Nawati. Ini coba sampean periksa ini apa ini? Terima kasih. Apa itu? Alhamdulillah. Mukena. Ibu Nawati, ngomong-ngomong kalau sholatnya di mana ini? Iya, di masjid Jemaat Musola. Di musola di sini. Kira-kira kalau pas hujan atau mana sholatnya di sini apa di mana? Di payungan ke sana tadi. Langsung enggak gitu ya. Enggak enak kalau jemaat. Oh, Masya Allah. Ini saya suka kalau ada orang apa namanya orang istiqomah sholatnya berjamaah ya, gitu. Alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan ini ya gimana ya mudah-mudahan bermanfaat lah iya, seperti amin. Itu Munawati karena memang terus terang kami ini bawa ini jauh loh Munawati jauh nih beli dari Mekah ya anu punya berapa kayak gininya apa mau kena punya empat. Masih baru semua atau gimana? Ya sudah lawas. Sudah lawas. Gak buat ganti-ganti loh. Ini kalau ini kan bentar lagi kurang berapa bulan ini kan sudah menjelang bulan Ramadan. Oh, iya. Nah, kalau bisa dibuat tarawih kayak iya. Iya, dan ini juga dibuat salat tarawih juga. Nggih. Iya. Ya. Dan ini juga ada Bu Nawati sedikit tambahan buat belanja-belanja sampean. Nggih. Ya, makanya apa namanya? Jangan dilihat cuma sedih anu-anu gitu ya. Nah, inilah kemampuan kita dari Muncar TV. Karena terus terang kita itu mau ngasih lebih banyak sebetulnya dari ini. Cuman inilah kemampuan kita yang mana program tali kasih itu kita datangi banyak. Insya Allah kalau satu Muncar kita sudah datangi semua. Satu Muncar itu karena program ini memang program dari Muncar TV dan ini, alhamdulillah ini program sudah berjalan hampir lebih 10 tahun lebih iya. Nah, jadi mohon maaf mohon doanya kepada Bu Nawati mudah-mudahan acara program tali kasih ini diberikan kesuksesan oleh Allah Subhanahu wa taala nggih. Terima kasih ya. Nggih. Dan yang terakhir Bu Nawati ini ada nasi
Ini sampean langsung nanti bisa langsung dimakan. Iya, terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Banyak rezeki. Amin, amin. Karena terus terang kita memang butuh doanya sampean. Nggih, doanya sampean. Mungkin ada sesuatu yang mau disampaikan kepada Muncar TV sebagai ungkapan rasa terima kasih Bu Nawati. Mungkin. Ya, terima kasih sudah dikasih bingkisan Tantri Pino. Nggih, Muncar TV. Muncar TV. Alhamdulillah. Mudah-mudahan barokah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih sudah mendoakan kami. Mudah-mudahan doanya Bu Nawati dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga menjadi keberkahan dari apa yang kita kerjakan, termasuk apa acara tali kasih ini benar-benar mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, menjadikan kejayaan dari Muncar TV tersebut. Amin ya rabbal alamin. Baik pemirsa Muncar TV dimanapun Anda berada, itulah tadi perbincangan saya dengan Ibu Nawati yang pada hari ini mendapatkan bingkisan dari program tali kasih, dan mudah-mudahan acara ini bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dan akhirnya apabila ada kata-kata dari kami yang kurang berkenan, ada kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.